bisa teman-teman lihat tuh. Hello. Wah, semangat 45 ini nih. Lagi namanya ini Teh Ida. Teh Ida. Sang pengecet ranting putih. Pagar dilakukannya oleh ibu-ibunya ini nih. Guys, semangat 45 ya. Halo teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Sugi Alam. Bye. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun berada ya. Semoga kabarnya pada sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan mereview ibu-ibu yang lagi ngechat pos. Ini lokasinya di RT Genep ya. Di RT Genep, masih kampungnya Kampung Sidamulia dan berdekatan dengan sekolah TK ini nih. Ada sekolah TK di sini juga tuh teman tuh. Boleh lihat. Oke. Kita samperin saja ya ibu-ibu yang lagi ngechat itu tuh. Atau teteh-teteh ya. Kita lihat saja ya, samperin. Apa yang dikerjakan ibu-ibu? Kayaknya itu lagi renovasi pos ya. Soalnya renovasi pos dikerjakannya oleh ibu-ibu ya. Bukan bapak-bapak ataupun orang tua ya. Oh, itu juga lagi membersihkan jalan. Pokoknya di sini terus. Oh. Ini ibu-ibu lagi ngapain ini ibu-ibu? Wah, ibu-ibunya pada diam ini nih. Menyambut kemeriahan 17 Agustus ya. Oh, berpartisi sapi tuh. Ini keseruannya kayak begini teman tuh. Ini lagi bikin air. Air dimasukin ke plastik itu, ada warna merah, ada warna kuning tuh. Ngoplos minuman keras ya nya. Oh, ada juga yang lagi ngecat pagar. Dilakukannya oleh ibu-ibunya ini nih. Semangat 45 ya, berjuang. Tuh. Ngecat pagar aja tuh dilakuin ibu-ibu tuh. Wah, benar-benar bapak-bapaknya kalah. Wah, ke Malaysia. Bapak-bapaknya ke mana itu teh? Di Malaysia. Oh, di Malaysia tuh teman katanya. Oh, ayah nusare tuh. Macem-macem pokoknya. Tertiktokan gitu. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Hello. Wah, semangat 45 ini nih. Lagi ngecek pagar. Warna putih. Dan tadinya ini warna biru ini nih tuh. Semangat 45 ini pagarnya juga dicek oleh ibu-ibu lagi. Wah, pokoknya ibu-ibu 86. Cakep, mantap nanda juga tuh. Di sebelah sana kita temuin. Wah, ini bener-bener tuh lagi ngecek pos. Pos kambing dicat ibu-ibu. Mantap, bapak-bapaknya kalah pokoknya. Semangat kami untuk di RC ini Pak, pos kita. Oh, pos kita katanya mantap. Eh, kita lihat tuh. Di sini juga sama di dalam pos disediain makanan-makanan, bukan makanan ini minuman ya? Minuman. Oh, minuman keras ya. Ini es. Tuh, kayak begini nih. Ini dirancang komplit. Nah, ini bahannya nih. Oh iya ya. Iya. Enggak nyeta. Lah yok perlu diedit ini rada. Oh, mantap tuh. Aya nu isineun atau eraeun itu tuh. Sampai ditutup tuh kayak cadar. Hampir ini nih gadis keturunan Arab. Pendatang kita mah. Semoga jangan hujan, guys. Yo, mudah-mudahan cepat kering dan meskipun cuacanya iya mendung. Oh, ini catnya itu bahannya apaan itu teh? Keputih-putih kayak gitu ya, Bu. Ini teh bedak, bedak salisir, bedak bayi lah. Oh. Kan ibu-ibu kita mah jadi bedaknya bedak bayi. Yang penting putih ya, bisa digunakan ya. Iya, iya. Yang penting putih, sip, guys. Mantul, 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 mantul. Oh. Kreasi ibu-ibu RT 6 yang terletak di Kampung Sidamulia ya. Hebat ieu mah. Eta, nih aku dah hani. Oh, neangan teh. Jung neangan di sini. Anu gitu ya. Iya.
Nah teman-teman, jadi ini plastik yang dibungkus isinya air ini akan ditempel ke ranting ya, jadi rantui-rantuikeun gitu ta. Tuh siga kieu ya. Wah, rantui-rantui pokoknya mah. Untuk teman-teman simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Kita lihat ntar perakitannya kayak gimana dan hasilnya kayak gimana ya teman-teman. Masih terus tetap berlanjut. Semangat selisir. Oh, mantap. Benar-benar ya semangat 45 ya ibu-ibu. The best pokoknya lah. Pokoknya ini terigu buat mendoan. Okay. Penuh dengan canda tawa, ria, penuh dengan kesemangatan. Mantap ya. Bocil juga ikut ini nih. Berpartisipasi tuh, nyici-nyici kencai. Saya lu partisipasi nyici-nyici kencai. Nah, ini rantingnya udah datang nih teman nih. Ini lagi ditancelup-tancelup tuh. Oh, ranting ini akan dipasang yang tadi air yang dibungkus plastik tadi itu. Oh, lagi ditali ini nih. Oh. Berani kotor itu baik. Iya. Oke, kita lihat ya. Nah, perakitannya kayak begini teman nih. Dan ini airnya itu. Halo guys, mantap semangat 45 tuh. Halo bestie, bestie mantap. Tuh, dia perakitannya kayak gitu. Jadi air yang dibungkus di plastik itu di digantung-gantungkan tuh. Ini tahu inspirasi dari mana, tapi ini benar-benar nyata ini nih. Memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus yang sebentar lagi akan digelar di Desa Bojonggedang ini nih, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis ini utamanya teman-teman. Wah, pokoknya ini pagar juga terus berlanjut di cat putih semua ini teman tuh. Bener-bener full tem cat putih. Inspirasi dari tarigu sama pedang selisir. Tuh, kata si teteh itu inspirasi dari tarigu tuh. Dan pedang selisir punya baby. Wong ini udah semuanya udah punya baby ini teman nih. Kak diubarkan gue kena pagernya. Pagarnya masih. Itu tangkinya. Hah? Oh, nu koneng. Heeh, pohok deh. Untung kak dede nya. Bola dinya mau neangan di rokrok ka urang. Dedenya. Pagarnya udah selesai teman tuh. Wah mantap bener-bener ini ibu-ibu. Emang the best nih ibu-ibu RT 6 ini. Lokasinya di RT 6 ini nih, khusus teman. Oh, rame pokoknya. Ya jadi kurang tengah gambleng ya maya. Aus aus aus. Alus itu mah tuh alus itu mah. Nah tengah gambleng gitu tuh. Dahana. Teko urang rusak. Dek. Awas tau ya eh naonnya ate. Kok ieu deui yang geus? Hayang mau sih di labur. Di ieu mah di labur teh wes, kawet. Iyo na yo, di labur heula mah di talian deui nya. Tuh, jadi semua teman dipasang. Tuh, bocil juga membantu. Namanya Neng Inai. Nah. Tuh, pokoknya juga di chat ini, rantingnya di chat oleh siapa ini namanya ini Teh Ida. Teh Ida sang pengecat ranting putih. Enggak itu Om Eta Weta. Banyak juga di jalan-jalan pokoknya untuk memeriahkan di hari kemerdekaan ini. Semua juga bersih-bersih ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman teman. Mantep deh pokoknya. Hey, mandi atuh bersih-bersih.
Pada ini macan mandi euy. Haredang. Mandi atuh. Di shower bener. Hidungan inai ta belah dinya. Ini hidungan ngobarerum kabeh. Campur. Ulah jadi sawarna. Tuh, jadi harus bermacam-macam warna, teman. Entah simbol apa ini lah. Inspirasi dari mana ini? Air digantung-gantung dibungkus dari plastik ini? Penjelasannya gimana ini? Sukar diungkapkan, pokoknya mama ikut-ikutan wes yang orang lain. Oh, katanya ikut-ikutan teman tuh. Ajar ukai mah. Pabelut yang nyiram sih kan namanya, ada jeruk tuh. Jeruknya ger di ala. Oke teman, mungkin sekian dulu ya memperlihatkan pos kreasi ibu-ibu yang terletak di RT 6 ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.